ex-deputi bidang SDM aparatur Kementerian PAN-RB Alex Deni ditangkap oleh aparat kejaksaan. Mantan pejabat eselon 1 Kementerian PAN-RB ini ditangkap sebagai terpidana kasus korupsi proyek dana PT Telkom tahun anggaran 2003. Alex kini telah dijebloskan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Alex Deni ditangkap sebagai terpidana kasus korupsi proyek dana PT Telkom tahun anggaran 2003. Alex ditangkap setelah diketahui terpantau sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, usai kembali dari Ilatia. Kini Alex sudah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, dan penangkapan Alex ini dilakukan setelah 2 pekan, di mana sebelumnya telah dikeluarkan surat pencekalan. Sebelumnya, Alex Deni telah divonis Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2007 dengan hukuman 1 tahun penjara. Meski telah melakukan perlawanan hingga ke tingkat kasasi pada tahun 2013, upaya yang dia lakukan tidak berhasil. Dengan cara masukkan ke lapas. Ini berdasarkan SOP yang ada dengan ketetapan dilengkapi oleh petugas kepolisian, langsung menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana tim AMC telah membawa yang bersangkutan ke Kejaksaan Negeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.